Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara sekalian, pemirsa yang budiman, sore ini atau siang ini kita akan mengganti platform pedal klit Shimano SPD505. Karena yang sebelah kanan ini sudah hilang satu ketika sepedaan di hutan UI. Kemudian ini gantinya sepasang seri yang sama. Ini kalau di online ada yang ori Shimano, ada yang enggak ada mereknya yang KW. Harganya mirip-mirip. Kalau ini 95 harganya. Alat yang dibutuhkan adalah satu Allen key atau kunci L yang ukuran ini. Ini buat ngendorin baut yang ini. Kita kendorin ke arah kiri. Harusnya nggak sampai lepas. Dan pakai obeng minus, salah. Pakai obeng minus, ini dicongkel. Dicongkel. Kemudian kita ganti ini kanan kiri sama stipe. Stipe kita masukkan. Kemudian tinggal kita dorong seperti ini. Dan kita balikan bautnya. Kencangkan lagi. Sudah kencang, kencangkan juga tadi. Jadi ini bisa dipakai untuk pakai sepatu klit dan sepatu biasa. Dan yang kanan kita kendorin, tulisannya kanan R right. Jadi ngeluarin di congkel, masukin juga di congkel. Kencengin lagi bautnya.
Ini kalau yang di sini buat ngencengin gripnya, jadi tidak usah terlalu kencang biar mudah melepasnya. Woi, jatuh weh. Ya, sudah jadi seperti ini. Ini yang lama kita simpan buat cadangan lagi kalau nanti hilang lagi. Masih ada satu. Sekian, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, comment, and share, dan bunyikan tanda loncengnya. Ya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.